Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diana Viana is back. Yeah, Diana Viana is back. And today we are going to talk about football alias sepak bola. Dian, senang sepak bola? Iyalah, sejak SMA dulu kelas 2, berarti kurang lebih sekitar tahun 98 ya, kurang lebih ya 98-99 gitu. Suka nonton bola, ya awalnya namanya young girl, suka sama yang uncu-uncu begitu kan. Dulu di kita itu ada Liga Inggris sama Liga Italia ya, Liga Spanyol kemudian menyusul. Itu sukanya adalah Liga Italia dengan Spanyol. Liga Inggris gak suka karena dulu itu mayoritas pemain sepak bola Inggris itu, Liga Inggris itu semuanya kulitnya putih banget, dan saya gak begitu suka yang putih-putih banget, sukanya yang agak-agak campuran kayak Latin-Latin apa dengan pandangan mata yang tajam dulu ya mam, dulu. Jadi saya suka nonton banget itu Liga Italia sama Liga Spanyol ya, Liga Calcio numero uno kayak gitu kan. Suka banget, bahkan jadi tandemnya bapak kalau nonton Liga Italia kan malam gitu kan, pagi subuh. Nah gitu, sempet seneng lah, sampai kuliah juga sempet seneng, tapi begitu merit karena kebetulan suami nggak begitu suka nonton sepak bola, jadi juga nggak ada temennya kan, nggak seru kalau nonton sepak bola nggak ada temennya ya, dan juga capek gitu ya mam, so jarang nonton bola. Tapi sempet sekarang nih suka nih ngikutin perkembangan tetap tentang bola, dan kita bakal ngomongin soal Lionel Messi. Siapa sih yang gak kenal Messi? Dilansir dari Wikipedia ya, nama lengkapnya adalah Lionel Andres Leo Messi. Itu lahir di Rosario 24 Juni 1987, dan dia usianya berarti sekitar kurang lebih ya 33 tahun lah ya. Dia adalah seorang pemain sepak bola Argentina nih, dan saat ini masih bermain untuk FC atau Football Club Barcelona, dan merupakan kapten tim nasional sepak bola Argentina dan pastinya penyerang juga di Barca. Dia mainnya sebagai penyerang dan dia adalah pencetak gol terbanyak Barcelona sepanjang sejarah. Di usia 21 tahun itu Messi sudah dinominasikan untuk jadi Ballon d'Or dan pemain terbaik dunia FIFA. Gile Messi, 21 tahun gue kemana aja Messi itu ya. Dan Messi ini ya adalah pencetak gol terbanyak di Piala Dunia FIFA Under 20 2005, 5 gol dia koleksi. Nah, di sini tahun 2005 itu dia adalah pemain Argentina termuda yang bermain di Piala Dunia FIFA dan memenangi medali perak di Copa America 2007. Di mana ia menjadi pemain muda terbaik. Gaya permainannya ini nih mengundang perhatian dan dibanding-bandingkan sama Diego Maradona. Maradonanya bahkan sudah jelas-jelas bilang bahwa Messi is my next generation atau penerusnya gitu, maksudnya bahasa Indonesianya mah bener nggak sih bahasa Inggrisnya. Nah, ini Messi nih ya. Dia mulai debut Oktober 2004 ketika berusia 17 tahun. Messi nih perlahan mulai menunjukkan kualitasnya. Jadi hingga saat ini Messi itu sudah melakoni 721 pertandingan dengan mencetak 629 gol bersama Barcelona. Baru notice saya sama Messi itu ternyata tuan saya ya. Aduh. Nah, di sini Messi itu begitu setia kepada Barcelona, kayak saya juga gitu, setia hingga tawaran bermain di klub lain itu selalu ditolak Messi, dan Barca pun juga ingin terus mempertahankan Messi sampai kapanpun. Namun jeng, dilansir dari sportdetik.com, jagat sepak bola di tengah gempar setelah Lionel Messi berniat meninggalkan Barca. Ada 5 hal yang diyakini menjadi pemicu Messi untuk pergi. Apa aja coba? Dan perginya juga gimana? Jadi Messi itu dia ngirimin fax sama Barca. Barca atau Barca sih, dua-duanya boleh ya. Itu dia minta agar kontraknya diputus lebih awal dari yang mestinya, itu baru akan berakhir pada 2021. Coba. Pemicunya apa? Ya, sebenarnya banyak sih pemicunya. Dan kekalahan dari Bayern Munich 2-8 di perempat final Liga Champions itu merupakan klimaks gitu ya. Jadi klimaks dari Messi itu yang membuat dia mantap hati untuk kirim fax, oke deh gue gak mau lanjut, kurang lebih kayak gitu. Nah, dan
Karena kekalahan tersebut juga kan memperpanjang kuasa gelar Eropa Barca menjadi 6 musim sekaligus memastikan musim ini tanpa gelar juara. Coba selever Barca gitu. Skuad yang tak kompetitif plus manajemen klub yang buruk ini yang bikin Messi lama-lama gerah di Barcelona. Bahkan media berbasis di Catalunya, Sport bilangnya gitu ya, mengemukakan sedikitnya nih ada 5 penyebab yang membuat Lionel Messi ingin mengucapkan goodbye ke Camp Nou. Yang pertama, kurang harmonis sama manajemen klub. Manajemen klubnya itu kan dia sekarang dipimpin oleh Josep Maria Bartomeu gitu ya. Nah, di sini nih dalam 5 tahun terakhir ini nih Messi ini berpikir bahwa tidak ada perubahan yang radikal atau perubahan yang cukup baik gitu. Jadi ya ini tadi yang bikin Messi salah satunya adalah minta agar kontraknya itu diputus. Jadi berpikir bahwa manajemen klubnya tuh jelek, nggak bagus, tidak visioner gitu. Yang kedua adalah pemecatan Valverde gitu ya. Ini adalah pelatih Barcelona, kemudian dipecat. Nah, Messi ini termasuk orang pemain yang akrab dan punya hubungan baik sama pelatih-pelatih Barca, mulai dari Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Geraldo Tata Martino, bahkan Tito Villanova, Luis Enrique juga, yang meskipun pernah debat juga si Messi ini baik, apalagi ini sama Ernesto Valverde. Dipecat Valverde, kemudian nunjuk Quique Setién. Itu ya bingung Messinya, soalnya menurut Messi si Mr. Setién ini dipandang bukan pelatih dengan level Barca usah. Karena apa? Karena si Setién ini hanya pernah menangani tim-tim seperti La Palmas dan juga Real Betis. Noh, dia alasan yang kedua. Yang ketiga, tidak setuju dengan rencana klub. Rencana klub yang mana? Rencana klub terkait dengan perekrutan pemain dan juga investasi yang buruk. Bermula Neymar dijual ke Paris Saint-Germain dengan harga 222 juta euro. Ya, tuh dijual dia. Tapi uang penjualan Neymar itu cuma dipakai untuk ngerekrut Philippe Coutinho dan Ousmane Dembele. Gak berhasil itu. Kemudian apalagi ada hubungan yang tidak baik ya dengan mantan direktur klub Eric Abidal. Di situ dia. Jadi Messi itu berpikir bahwa ini Barca nih berusaha untuk destroying itself gitu di setiap bursa transfer. Yang keempat adalah perlakuan buruk pada Luis Suarez. Nih, Messi nggak suka. Suarez itu adalah bomber Uruguay yang cuma ditelepon sama manajemen. Suarez, we don't need you anymore gitu. Udah, terus nggak dipasang lagi main di Barca gitu Suareznya. Padahal Suarez itu adalah tandem Messi di lapangan dan juga best friend di luar lapangan. Jadi Messi itu menganggap Suarez adalah layak mendapatkan respect lebih besar. Gitu harusnya best friend tuh ya, support saat senang dan juga susah. Jangan pas senangnya aja, susahnya ditinggalin sendirian gitu. Best friend, contoh dong Messi ke Suarez. Ya, bukan main selamat sendiri aja, curhat. Ya, yang kelima adalah Barcelona. Ini yang alasan kelima nih. Barcelona itu tanpa rencana juara dan Messi mulai kehabisan waktu. Ya iyalah guys, umur udah 33 tahun, transfer pemain asal-asalan, ngerekrut pemain gila-gilaan, aneh-anehan, ya kan? Tapi nih, dia si Messi ini ngomong dulu sama pemain pelatih barunya Ronald Koeman. Kemudian Messi kemudian gak yakin sama rencana Koeman gitu dan juga ragu gitu ya. Jadi ragu dia bisa terus juara sama Barcelona. Padahal kan ya Messi sadar lah dia udah kehabisan waktu dan usia juga sudah usia segitu untuk lari usia di atas 35 nantinya itu kan pasti akan ngos-ngosan. Jadi ya mungkin Messi pastinya mempunyai impian terbesar bahwa he's going to end up his career in football itu dengan sangat-sangat cantik gitu ya. Jadi harus memutuskan untuk capcus dari Barcelona setelah bersama-sama selama kurang lebih 20 tahun gitu. Kita lihat nanti waktu yang akan menjawab apakah Messi betul-betul akan keluar dari Barcelona dan kira-kira berlabuhnya di mana ya. Apakah bergabung sama Cristiano Ronaldo? Wah, lala, akan jadi berita yang tergreat-great ya kalau bergabung sama Cristiano Ronaldo. Dian Noviana undur diri, ngomongin football atau sepak bola, jangan lupa
komen, like, share juga, dan juga subscribe biar channelnya terus berkembang dan Deviana Noviana menjadi lebih bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.